Di Assalamualaikum, perjalanan kembali kali lagi kita bersama Razmi Sermi dan Razmi Studio. Kita ke Bandara Kedua saja. Sekarang ini berada di lokasi okay. Kita dengan menaiki Grab. Okay, ini sebagian daripada pemandangan yang ada di sini. Dan di situ saya berada dengan Apple. Okay, di depan itu ada Askali Studio. Alright. Jadi coba-coba untuk mencari seganteng yang boleh sebelum kami ke Jakarta. Ya benar, dengan niat yang ikhlas ya. Untuk bersama-sama dengan bola di sana. Benar, di sini juga. Oke, ini sebagian dari perjalanan ke Bandara Kuala Lumpur KLIA2. Mengambil masa berjalan dalam tempo lebih kurang 1 jam jalan melalui tol. Kalau jalan tidak melalui tol mungkin lebih lambat lagi, tapi kalau kita melalui tol jalannya jadi sedikit kurang macetnya. Bab hari ini hari Senin, hari masa bekerja. Hari Senin masa bekerja. Jadi sekiranya ikut jalan biasa mungkin dia akan jadi macet. Dan kelihatannya di depan itu memang ada macet, tapi masih dalam keadaan yang terkawal. Sekarang berada di Balai Lepas KLIA2 bersama dengan teman-teman. Oke, right. Kamera di sini semua. Dalam perjalanan kami di sini. Ya, benar. Jadi insyaallah guys, ini adalah vlog saya. Hai. Oke. Like, comment, subscribe, kita Oke. Okay. Thank you.
terminal. Welcome to terminal Soekarno. Hi guys, sekarang ada di Jakarta ya, di penerminal Soekarno Hatta. Gini ya. Oh, macam tidak percaya boleh sampai. Oke, okay, seolah-olahnya seperti Labuan Bajo pemandangannya. Ini lihat yang saya tahu ada Rewind Wonderful Indonesia. Oke, sekarang ada di tempat bagasi. Tengah menunggu. Waduh. Mana barang gue dong? Macam ini gue punya. Ya, benar. Ini gue punya. Oke, kami telah pun selesai pengisian register barang yang kami bawa ke Indonesia. Nah. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Oke. Jadi ini pertama sekali di sini saya akan memuji kepada kekitang ataupun staf custom di Bandara Soekarno-Hatta. Mereka sangat sangat ramah dan mereka memberikan bantuan yang sungguh terbaik kepada kami. Terima kasih kepada staf custom di Bandara Soekarno-Hatta. Terbaik, layanan yang istimewa. Di balik layar, Pak. Nampak yang di balik layar. Ya, benar. Oke. Layanan mereka sungguh bagus, guys. Mempermudah di sini ya, ya teman-teman semua yang datang dari luar negeri ya. Ya. Di sini kami terharu, guys. Kami dilayan dengan begitu baik sekali. Supaya tidak kelewatan gitu. Ya. Oke, ini sebagian dari teman-teman. Sekarang saya berada di G20. G20 guys, G20 di Bandara Soekarno-Hatta. Oke guys, ini suasana di luar Bandara Soekarno-Hatta. Dan kami di sini tengah urusan untuk membeli internet Telkomsel hari ini. Oke, di sini ramai-ramai. Kami telah pun menumpah internet dalam tempoh 1 bulan. Wow. Oke, di sini Ryan ada tengkorok. Pas itu coba terus coba live semua. Sini kayak dan seterusnya ada semua. Ya. Oke. Di sini ada Mas Dodenya. Oke, ini untuk ya. Ini bukan live ya. Terima kasih ya kepada semua. Oh, ini op. Rasanya apabila berada di bandara Soekarno. Bandara Soekarno Hatta ya guys. Bandar yang sungguh-sungguh besar dan ramai orang ya. Kita perhatikan. Oke. Kami beli Telkomsel. Endos. Oke, Telkomsel di sini. Kejujuran tetapi sekarang Alasa sudah mempromosi. Semoga yang punya itu dengar. Oh, ada sudah Mas Rusdi. Sudah. Aduh. Oke, Adin. Hai. Oke. Oke. Oke, ini bukan live, ini bukan ini buat vlog. Ini record. Ya, itu yang tuang live. Ah, ini live. Oke. Okay. 1, 2, 3. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Selamat Hari Merdeka untuk Malaysia yang ke-63. Wah, luar biasa 10.000. Oke guys, bisa menonton. Oke, ayo kita ngopi dulu. Tidak bisa lah.
Oke, sekarang kami di sini. Masih santai-santai lagi. Iya. Masih ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang ada di sini. Oke, kalau kita tengok jam sekarang 6.53 waktu Malaysia dan 5.53 waktu Indonesia Barat. Suasananya masih lagi terang di sini.